Ya seperti yang saya bilang berkali-kali, kayak kalau masukan-masukan cuma alhamdulillah dia cuma terima kasih dan bersyukur. Maksudnya ya nggak banyak, saya yakin nggak banyak band yang punya kesempatan bisa main bareng sama ya empat super grup yang lain ini gitu. Maksudnya ya dia benar-benar cerminan silat sama dalam bermusik sih. Dari semangatnya, passionnya, semuanya. Hah? Ya apalagi ya. Seneng lah, seneng banget. Sebagai seorang musisi sih, mungkin ekspektasi saya malah nggak pernah setinggi itu sebenarnya gitu. Karena saya sama anak-anak kebetulan sesimpel, saya dari Jogja, berangkat dari Jogja, kita punya lagu, terus kita sesimpel bahwa, oh bisa nggak ya lagunya didengerin sama orang satu Indonesia aja, diputer di radio, bisa nggak? Berangkatnya tuh saya umur berapa? 18. Itu ekspektasinya cuma kayak gitu doang, nggak ada yang gimana-gimana gitu. Jadi tapi ternyata karena sampai hari ini juga kita menjalaninya dengan seneng, dengan passion yang tinggi, dedikasi yang tinggi, ya ini rewardnya dari Allah lah buat anak-anak lah. Dikasih banyak banget hal yang bisa disyukuri gitu dalam perjalanan musik Silon 7, termasuk salah satunya.